Baik, populasi gajah di Malaysia menunjukkan penurunan sebanyak 68% sejak 40 tahun lalu. Dengan jumlah gajah Asia di negara ketika ini dianggarkan sebanyak 3,500 ekor. Daripada jumlah itu, Ketua Projek Pengurusan dan Ekologi Gajah Malaysia, Dr. Wong Ing Ping berkata, sekitar 1,500 ekor gajah berada di hutan semenanjung Malaysia, manakala 2,000 ekor lagi di Sabah. Jelas beliau, punca pengurangan mamalia itu bersaling kait dengan empat faktor iaitu fragmentasi hutan, pemburuan haram, penukaran guna tanah serta konflik manusia gajah. So kita, kalau kita lihat di Malaysia, sebenarnya ancaman ini akan bersaling kait, ya. Contohnya, saya bagi satu contoh, kalau kita buat pembukaan tanah, dia kita ada jalan akses, ya. Untuk pemburu haram untuk masuk ke dalam hutan, ya, untuk pasang jerat, untuk pemburu. So bila kita ada habitat fragmentasi, dia membenarkan pemburu haram untuk memasuki hutan, dan dia juga menggalakkan pembukaan tanah secara haram lah, ya. Dan apabila hutan semakin fragmentasi, gajah akan keluar dan mendekati, ya, kawasan penempatan manusia, dan ini akan menyebabkan konflik. Habitat yang semakin mengecil memaksa gajah-gajah keluar mencari makanan di luar dari habitat mamalia itu. Keadaan ini banyak menimbulkan konflik antara gajah dan manusia. Jelas Iping, fokus MIM ketika ini adalah untuk memastikan konflik gajah dan manusia dapat dikawal bagi kemandirian spesies tersebut. Tetapi oleh kerana memang habitat gajah dah berkurangan dengan banyak, ya, memang mereka tak ada tempat lain dah nak pergi. Jadi adalah sangat penting untuk macam pihak MIM dan juga pihak-pihak lain yang berkemampuan untuk membantu, ya, golongan petani, golongan pelandangan untuk membendung konflik manusia dan gajah. Menurut Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, di seluruh dunia, gajah diburu untuk mendapatkan gading atau dijadikan binatang peliharaan peribadi. Pada April 2019, perhilitan melupuskan 3.9 tan gading gajah dengan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih 13 juta ringgit.